negeri, Master Ceki. Motivasiku ya saka iku ya saka jenenge sing anting kidul po anu luar ku lho Mustaqim. Ah Mustaqim. Kareng mesti Mustaqim Durinan. Ah tempat digawe umel. Terus karo ngene pake Pak Haji Fadil iki kan duwe Aril to. Terus metek no bengkel tas durunge ya bengkel bu. Bengkel awalnya kan bengkel motor 6 kan cuman motor 6 terus tapi akhirnya malah motor tua kan awalnya kan sampingan sekarang malah kebalikannya motor tua malah sampingan ada motor 6 sampingan sekarang motor tua malah sing pokok. Ada koleksi berapa motor? Alhamdulillah nek 70 motor. 70. Gede-gede kan kepayu. Terjual apa tersimpan di ning Jenderal Cendono kuwi? Buat nang omah. 70 unit. Sementara saat ini kan yang ini kan tak copot-copot ya dan jadi udah jadi ya mesin-mesin motor ya jadi udah inget ya. Pernah jual berapa unit? Oke. Jual beli juga berarti gak hitungan ikut organisasi mati berarti ya. Aku sementara tidak pernah ikut klub apapun, cuman ikut support klub manapun. Tidak pernah pengalaman kemana saja perjalanan atau touring. Sementara paling jauh ya dari Malaysia Thailand. Oh pernah ya. Bersama komunitas mana? Halo. Malaysia British Classic Malaka. Terus Jawa Beatin Club. Jawa Beatin Club itu wong Malaysia tapi aslinya wong Jawa. Kalau ceritanya malah Jeff Indonesia Samudra Pasir. Sini kok Demak. Nah, alhamdulillah sampai 0 kilo aku ono. Yang terakhir iki sing akhirnya malah wali kotanya siatar kan si siapa sih buju ini Erizal Ginting kan aku ya jam motor aku yang gawe nomor museum Pak Sudir, ini gak sampean kok Jis apa? Bangga terus ngelok terus ngombok ya ada alhamdulillah ya, tanpa modal bensin iso nah contohnya di sana itu turun dari Jawa keliling Jawa itu keliling MI itu kesannya apa Cek tergabung dengan kesannya ya alhamdulillah rasa brotherhoodnya kenceng lah nah. Nama tatua itu brotherhoodnya kenceng ada cek persaudaraan ya solidaritas pertemanan katanya
bertemu dengan putranya sastrawan Makhluk Junaidi juga. Oh, si Iswan. Si Iswan. Iswan adalah sesama pemain motor. Ispandi, kalau Ispandi itu ikut klub PU Outsider. Outsider. Untuk ke depan apa yang ingin dikembangkan Jeki ini terkait dengan museum motor antik? Ya ke depannya ya menikmati hasil dari jerih payah selama ini. Sesuai pensiun. Dari situ penghasilannya agak berarti rezeki. Bilang ngakai-ngakai. Oh, oke. Motor tua, motor tua sekarang ada kan. Itu belum jadi berarti museum. Belum, baru berapa persen? Oh, 70%. Oke, yes. Oke, cek. Thank you.